Wah, meriah hari ini kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita ada nyanyian, kita ada taekwondo, kita juga ada masakan. Nah, pada untuk anda semua yang sedang menonton ni, kalau nak belajar sesuatu yang berbeza hari ini, biasa kita dengarkan parata kan? Kita semua pernah makan. Hezri pasti pernah makan, selalu makan. Tasnim dah rajin makan parata. Anda semua dah pernah makan. Tapi mungkin anda tak pernah cuba parata coklat. Ini yang cuba kita bawakan hari ini. Bersama tetamu-tetamu kita yang akan tunjukkan cara dan uniknya parata coklat ini. Bersama Tasnim, Puan Fatiha, selaku pengasas dan pengarah urusan Fatiha Frozen Foods yang berhad. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, dan kita juga ada Chef Lin. Apa khabar Lin? Baik. Okey. Akak, macam saya sebutkan dengan, pada penonton tadi, biasa kita dengar kita nak makan parata, tapi kali ini kita tak pernah dengarkan parata coklat. Jadi kongsikan bersama semua penonton kita ni, Kak. Dia parata ni dia roti canai sebenarnya. Tapi kita dipelbagaikan menjadi pizza, parata dan parata wrap dan puff yang diinti macam-macam apa yang ada dekat rumah. So hari ini kita tengok Lin Zalika membuat demo parata coklat. Cukup senang. Parata dibakar terlebih dahulu, dimasak ataupun di oven ataupun letak dalam toaster. Dan kemudian apabila masak, diletak coklat dan ditabur cheese, letak pisang ataupun coklat coklat apa-apalah yang ada. KitKat ke, KitKatberry ke, apa-apalah. Okey, tapi senang. Tapi yang penting kita nak juga wawarkan di sini, menu kita hari ini adalah menu yang senang, mudah, ringkas dan cepat. Cepat boleh dilakukan ya, Kak? Memang senang. Anak-anak pun boleh buat sendiri dekat rumah. Macam cucu saya pun, kalau dia rasa nak makan, dia buat sendiri je. Dia buka peti, dia cari apa yang dalam peti, terus dia buat. Sebab benda-benda ni kan, sos, mayonis, cili, semua dah ada kat rumah. So dia just buka, buat buat terus dan masak. Okay, sekarang Chef Lin cerita sikit. Apa yang Chef Lin tengah buat tu? Saya buat pizza sekarang ni. Pizza tanpa uli. Pizza tanpa uli. Nampak tu? Pizza tanpa uli pun kita. Okay, ceritakan pada penonton kita bahan-bahan dia dan proses yang sedang dilakukan ni, Chef. Kita pakai bahan yang sangat mudah je. Ada yang ada kat rumah je. Okay. Contoh kita pakai hot dog, kan? Ada pakai cheese, kita pakai ayam. Kalau kita nak bawa sayur, kita boleh capsicum ke? Ataupun nenas, itu saja. Oh, nenas pun ada ni. Tak pulang pada selera masing-masing lah. Pulang. Kalau ada nenas, boleh nenas. Untuk base dia pun, apa yang ada di rumah juga. Tak perlu pergi beli base yang, sos yang perjuang ke apa ke. Just pakai sos cili ataupun sos tomato. Ikut kesukaan kita. Itu yang buat anak-anak suka. Jangan boleh buat sendiri. Sekecil, umur 6 tahun, 5 tahun dah boleh buat pizza. 5 tahun, 6 tahun dah boleh buat pizza. Apatah lagi 30 tahun. Macam-macam lagi boleh buat. Pizza ni seolah-olah pizza tanpa uli. Kita panggil pizza tanpa uli. Kalau tak leceh, kita kena uli tepung, kena bagi naik, kena gelek. Ini dengan sekeping parata, macam-macam boleh jadi. Tu nampak tu, abang-abang kameraman kita tengok tu. Dah tenganga dah tu bang, sabar bang. Lepas ni kita makan dia, kita ngap. Okey, tapi apa panduan penting bagi mereka yang nak cuba buat kali pertama? Mungkin dia tak ada untuk bakar ke oven ke macam mana? Boleh pakai pan. Nanti saya tunjukkan cara. Okey. Pakai dapur dekat rumah. Okey, pada anda yang tertanya-tanya, mungkin tak ada oven ke apa kan? Apa cara ataupun teknik terbaik nak buat pizza tanpa uli ataupun parata coklat kan? Macam mana caranya ni? Kita dengan barang-barang yang terhad kan, peralatan dapur yang terhad. Apakah cara? Jadi dapur hari ni, dekat rumah boleh buat jadi pizza. Cukup senang. Okey, macam mana lepas tu? Hanya apa yang perlu mereka lakukan? Hanya beli? Kalau macam kita buat yang coklat punya kan. Okey. Coklat kita bakar dulu sekejap. Lepas tu apabila masak, teruslah kita bubuh cheese, kita bubuh coklat, kita bubuh apa-apa yang ada dekat rumah. Okay. Untuk parata wrap tu elok bubuh sayur-sayuran, bubuh salad sebab untuk kesihatan sangat bagus. Okey, pada anda yang mungkin nak lebih veggie, sayur-sayuran, terpulang pada selera anda masing-masing. Itu adalah yang dah siap. Chicken wrap yang dah disiapkan terlebih awal. Ini adalah pizza yang dah disiapkan terlebih awal. Memang cantik. Ini adalah coklat. Parata coklat. Pisang. Kalau kita tengok, ada ada keseimbangan antara parata, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada. Jadi semuanya terpulang pada selera anda. Paling senang chicken slice, beli yang dah ready made. Ataupun yang ayam yang direbus dulu disiap ya. Memang senang. Okey, Chef Lin tengah buat apa tu? Cerita sikit. Buat puff coklat.
Puff coklat. Puff coklat? Puff. Oh, puff. Itu dah masak dah dalam oven. Dia boleh tunjuk. Okay. Itu dah masak lah. Baik. Nanti jadi, dia keluarkan, ya. Itu puff coklat tu pun boleh buat sendiri lah. Boleh dibakar ataupun digoreng. Kalau digoreng, memang sangat rapuh kulit dia. Dan macam kulit kari pap. Kalau digoreng. Okey, kalau kita tengok yang makanan sejuk beku ni kan, yeah, dia berapa lama boleh tahan tu, Puan? Dia kalau betul-betul frozen, dia tahan 1 tahun without any preservative. Memang kita pun ada sijil halal, kita ada mesti, kita ada GMP, kita ada HACCP, dan yang membolehkan kita bawa produk-produk kita ke luar negara. Okey, jadi tak perlu risaulah, eh. Dia boleh tahan selama 1 tahun. Sekiranya anda nak pergi melancong ke mana-mana, yeah, kan? Ya, yeah, tapi mesti frozen. Okey. Dah, yang ni apa cerita ni? Bau dah naik. Ini sekejap lagi nanti kita akan tunjuklah cara-cara. Okey. Puan, mungkin cara nak masak dia pun mungkin tak boleh nak garing sangat ke apa ke? Tak apa, garing pun tak apa. Garing pun tak apa. Itu ikut kita suka. Tapi yang ni kalau kita dah masak, kita tepuk dia jadi macam roti canai. Panas sangat lembut. Dan sejuk, sejuk pun masih lembut. Hai, bau-bau. Anda di rumah tak dapat bau. Saya menghidunya. Di depan ni, ha, rasa nak ngap semua. Cantik. Ramah tepi panas. Okey, yang ini dah siap. Ini yang puff yang dah siap tadi. Okey. Lin akan tunjuk kejap lagi. Ni pizza yang dah dibuat dan akan bakar sekejap lagi. Lin boleh masuk oven, ya. Okey. Puan, kalau orang yang tak ada oven untuk masuk pizza macam mana? Boleh. Dalam ni pun boleh. Dalam kuali non-stick pun boleh masak pizza. Masakkan sekejap, separuh dulu. Lepas tu balikkan. Balikkan, letak di comot cheese apa semua. Memang macam tu lah, memang masak. Tutuplah, kita tutup kuali tu. Tutup bagi dia cheese tu cair. Memang sangat mudah. Tak semestinya kita kena ada oven. Ini dah hangit lah. Okey, dan sebagai usahawan, sebagai seorang usahawan ni, akak sebenarnya dah dengar cerita secara kecil-kecilan dulu 35 tahun, eh? Ya, 35 lepas tahun. Lepas tu secara besar-besaran dah mula hantar bekalan pada supermarket semua selama 6 tahun. Jadi macam mana kongsikan pengalaman akak, perjalanan akak sebagai seorang usahawan tu daripada dulu sehingga kini? Perjalanan ni selama 35 tahun bukanlah senang. Banyak liku-likunya, jatuh bangun sebanyak 3 kali, hampir bankrupt. Tapi dengan semangat yang kuat, saya bangkit kembali dan bertapak di kilang industri makanan Mara Batu Cave, di mana produk-produk kita dihasilkan secara automation dan semi-automation, dan di mana roti prata, kari pap, crispy dihasilkan di sebanyak 3,000 satu jam. 3,000 satu jam. Roti prata kita sangat unik, di mana proses buatnya tak sama dengan roti canai, di mana roti canai kita uli, kita bulatkan, semua pakai minyak, hingga ke dalam kuali bakar pun pakai minyak. So roti prata ni memang kita tak pakai minyak langsung, daripada proses uli di tak perlu tebal langsung, dimasuk mesin semua hingga siap. Hingga siap dan sampai ke kuali tak pakai minyak langsung. Okey, yang kita tunjukkan di skrin kini adalah inilah gambar-gambar yang dah siap tu. Okey, tapi yang penting kita nak juga kongsikan dengan ceritanya Chef Lin kita ni di Facebook. Dia ada istimewa tau, dah viral dah, semua tunggu apa nak masak hari ni. Kan? Kongsikan sikit masak apa hari ni, Chef Lin. Hari ni kita dah tahu parata dan pizza. Tapi kongsikan tentang apa yang anda kongsikan di Facebook tu juga. Saya ada satu grup Facebook yang mempunyai 1 juta follower. Okey. Saya mempunyai 1 juta follower. Di situ saya untuk ahli-ahli yang minat pada masakan. Okey. Jadi hari-hari ada waktu tertentu ke macam mana? Hari-hari boleh bila-bila masa je boleh post dekat sana. Okey. Post jadi recipe. Macam Lin sendiri akan kongsikan menu-menu setiap hari. Setiap hari. Okey. Jadi sekali lagi apa di Facebook macam mana cariannya? Type masak apa hari ini MAHN. Okey. Masak apa hari ini? Anda boleh dapatkan sebenarnya menu-menu istimewa Chef Lin kita. Okey, ini dia. Ini dia laman Facebook Chef Lin kita. Tengok dah banyak, dah viral dah pun kan. Ramai yang duk tunggu apa menu istimewa. Anda juga boleh kongsikan the tip ataupun menu-menu anda pada Chef Lin juga. Okey, Puan. Jadi apa yang boleh Puan sarankan pada penonton kita yang buat pertama kalinya nanti lepas ni, lepas segmen kita ni nak cuba parata coklat, nak cuba pizza tanpa diuli. Ya, tanpa diuli. Okey, apa yang boleh Puan sarankan? Selepas ni terus pergi ke
Giant, Tesco, or Maidin. Terpilihlah, bukan semua ya. Nanti marah pula dekat saya. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan masuk seluruh Tesco, seluruh Maidin dan seluruh Giant. Mana-manalah paling yang terdekat dengan anda. Terus balik boleh buat, anak-anak pun boleh buat. Terus kita dah ajar demo tadi. Just pasang ni dapur, oven, apa tuali ajaib tu. Boleh. Tuali ajaib pun boleh. Sangat senang. Tanpa minyak. Okey, baik. Terima kasih puan dan terima kasih chef. Nanti kita jumpa di Facebook lah. Tengok masak apa hari ini. Yang mana tak join masak apa hari ini, jom pakat ramai-ramai. Anda boleh belajar memasak dari sana, di mana kita akan post resipi setiap masa Royal Perata Fatihah. Okey, dan dapatkan juga parata-parata ni di seperti mana yang Puan Fatihah sebutkan tadi. Di outlet Fatihah Frozen Food, di kios Fatihah Frozen Food di Warta Bangi, Keep Mall sekarang. Boleh pergi beli. Semua produk ada dekat sana dan juga di kedai-kedai frozen food terdekat lah. Yang mana ada produk Fatihah. Baik, terima kasih Daun Keladi sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Puan, terima kasih Chef. Okey, dan selepas ini dari RTM kita terus nak ke Sabah bah. Kita ada bingkisan, kita saksikan dulu. Dan sekembalinya nanti Tasnim dan Hezri juga akan masih bercerita tentang usahawan dan apa yang usahawan boleh lakukan kepada masyarakat, sumbangan seorang usahawan kepada masyarakat sendiri. Itu dan banyak lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita saksikan bingkisan Sabah terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana.